Okay, hari ni hari ke-7 dah Abang Mi ada kat Kelantan. So hari ni hari last lah. Esok Abang Mi dah nak balik lah. Abang Mi nak pergi tengok Istana Negeri dekat Kubang Krian. Sekarang ni diorang tengah pasang-pasang, tengah hias-hias dekat depan istana ni. Sebab 11-11-11 nanti hari keputeraan Sultan Muhammad V. Nanti pokok-pokok ni pun penuh lampu ni. Nampak ni. Sebab tu dekat sini, dekat area Kelantan ni dah penuh lah. Diorang tengah pasang-pasang lampu. Kita turun jap tengok. Abang ni ada kat pagar istana ni. Tanda pintu masuk dia. Dulu masa zaman perintahan dulu, perintahan Sultan Yahya Petra tu dia ada dekat Kota Baru je. Lepas tu mungkin sekarang zaman Sultan Muhammad V ni dia dah pindah ke sini dah. So ni istana rasmi lah sekarang untuk negeri Kelantan. Dia tepi jalan besar je. Sana pekan cepa. Lepas tu kalau pergi straight ni pergi ke Kubang Krian. Ni pun saja dah lalu singgah kan. So nanti kita sambung balik lah. Abang ni sebenarnya nak pergi rumah saudara ni. Kita jumpa nanti guys. Jom gerak. Tak tahulah. Ni pergi klinik ke? Pergi shopping tak tahu? Nampak ni? Hai, ni ha. Shopping agaknya ni. Ni ha, baru lepas shopping barang viral dekat klinik. Ha, penuh. Nampak ni. Sedap ni. Siapa nak PM tepi? Ha guys, itulah makan banyak sangat. Macam-macam makan sekali perut pun terkejut. Sampai tak tahan sampai kena pergi klinik ah. Itulah dapat ubat banyak gila. Abang Mi dengan Mak Mami sekali Umi kan. Tu yang pergi klinik juga. So hari tu memang tak pergi mana lah. So guys, Abang Mi sambung hari berikutnya. Hari nak balik dah. Last day. Hari ni hari terakhir dah Abang Mi ada dekat Kelantan ni. Cuti dekat kampung sendiri kan. So video kat Kelantan ni bercelaru sikit lah. Banyak yang Abang Mi jam sana, jam sini, jam sini kan. Sebabnya tak banyak pun tempat-tempat yang pergi. Cuma bila lalu je Abang Mi singgah. Bila lalu je Abang Mi singgah kan. So kalau kebetulan tempat tu Abang Mi lalu, so Abang Mi singgah ambil video, shoot-shoot video kan. Sikit-sikit je lah. Dalam pukul 7 nanti Abang Mi akan gerak dah naik flight guna Air Asia balik ke KL. So sementara dekat kampung ni Abang Mi pergilah jalan-jalan sekitar-sekitar Kota Baru je. Tak pergi jauh pun sebab petang ni dah flight kan. So hari ni Abang Mi tak adalah buat apa sangat pun. Ni pun beli-beli barang sikit, barang Luffy. So guys, harap korang enjoy lah tengok video dekat kampung Abang Mi ni kan, dekat Kelantan. So mana-mana tempat Abang Mi yang korang rasa menarik tempat Abang Mi pergi tu, bolehlah korang masukkan dalam korang punya itinerary kan. So sebenarnya kat Kelantan ni banyak juga tempat-tempat yang menarik. Ada juga tempat-tempat yang Abang Mi tak pergi kan. So nanti korang carilah dekat internet. Kalau dekat KL ada lalau, dekat Kota Baru korang tak payah cari lalau. Korang pergi Frugal. Ni ada guys, kedai Frugal. Frugal yogurt. Sama je macam lalau. Jom Abang Mi tunjuk kat dalam. Kalau yang Trenta ni dia banyak topping. Kalau yang Biscoff special edition tu dia ada dua, yang Ferrero satu dengan Biscoff satu. So cik boleh pilih lah, cik nak yang Biscoff ke yang Ferrero. Ini dia punya pilihan. Buah sirah ni. So guys, Abang Mi pun dah beli. Nampak kan? Yogurt pistachio. Dengan caramel. Nampak ni tinggi ni. RM24. So ni dia punya screen. Yogurt pistachio. Bawah ada buah-buah. Banyak ni. Jom kita dah jom. Ni Abang Mi dah makan dah. So guys, Abang Mi dah balik dah. Selamat tinggal rumah. Tengah gerak-gerak dan air flight.
Sekarang Abang ni dekat airport Kota Baru dah. Airport kan cepat. Tapi kita orang punya flight delay pula. Daripada 7 suku jadi 7:30. Mungkin sebab ada ni kot nak lalu. Keputeraan kot. Sultan Kelantan kot nak lalu. Sebab ada kapet kuning kat sana tu. Bawa bekas Maisuri guys sampai. Okay dah. Jom kita pergi kat balai pelepasan guys. Sebenarnya dah risau ni dah lewat. Sekarang dah pukul 6:30. Ramai pula hari ni. Jom kita pergi balai pelepasan sekarang. Bang awal sangat tu bang. Saya nak lalu je bang. Abang ni pun nak lalu kapet kuning. Kali dia dah lipat. Takpelah. Belum tiba masa dia lagi. Padahal memang takkan tiba bang. Mana boleh. Lampu merah boleh terima lagi. Kita nak balik KL lah. Muka sedih. Okay, bye. Muka sedih nak tinggal Tommy. Dah nangis. Dah nangis dah. Oh, Ming tak makan pun lah. Oh, ah, sudahlah Ming. Patut Sultan dia tengok Ming tadi. Oh, oh, dia tak apa jauh-jauh sama orang. Bye-bye. Dah masuk dah tadi, tiba-tiba kena keluar balik pula. Kena pergi print boarding pass pula. Ingatkan tak bayar untuk Luffy. So, lepas ni ingatlah. Maksudnya kalau 3 orang, maksudnya kena ada 3 phone. Termasuk baby. Kanak-kanak yang bawah umur 2 tahun pun kena juga. Hari pun dah malam guys. Tapi flight pun belum sampai lagi. Orang seramai menunggu. Delay tadi kan, 7:30. Luffy berlepas musuh. Tunggu je lah. Tenang ribu jiwa, tiu awan minda, dan bentangkan senja. Tenang tangga tanya, biar saksikan syurga walau masih di dunia. Tiba. Kita pergi solat dulu guys. So dah flight kita dah sampai dah. Ni yang beratur. Pergi ke pintu 3. Beratur jap. Lepas tu kita naik flight. Ni flight kita. So guys, mudah-mudahan jalanan abang ni selamat lah. Oh. Fih, lama je kita punya flight. Dah sampai dah tapi eh? Dah malam baru flight sampai guys. Sejam nunggu kan Luffy kan. Boleh? Tak tepi je? Luffy dia ni ni kena tunggu flight. Kan? Alhamdulillah guys, kami dah sampai dah ke LIA. So dah keluar dari flight dah, nak pergi ke luar lah. So ni saya punya kati kat belakang. Kita tunggu semua orang keluar baru kita orang keluar. So kita orang nak pergi cari makanan jap, lapar gila dah ni. Tadi last makan tengah hari kan kat kampung. Kita jumpa nanti dekat tempat makan. So guys, tadi abang beli Family Mart coffee. Lepas tu ni lah, kita pulam jap dengan NTN kat TV Beratur jap. Abang tunggu Luffy. Lepas tu baru ingat nak pergi delivery je lah. Eh, ingat nak pergi drive-thru je lah. McD ke apa ke yang ada nanti. Dalam ni pun dah banyak tutup lah. Sekarang dah pukul 9 lebih. Luffy pun dah bising kan ni. So nak cepat-cepat gerak balik je. So guys, Abang Mi pun sampai sini je lah video Abang Mi kali ni. Thank you guys sebab tonton semua video trip Abang Mi pergi Kelantan ni. Tak tahulah macam mana dia punya jam-jam-jam kan. Sebabnya banyak mungkin jam kad Abang Mi buat kan. Sebabnya pergi ke satu tempat, pergi satu tempat tak ada update. Tiba-tiba sampai je kan. Dah sampai pun dah tahu nak balik. So
Abang Mi rasa sampai sini je lah video Mi kat Kelantan. Ni pun dah dah sampai KLIA. So tinggal balik rumah lah kat Empang. Harap-harap semuanya selamat. So guys, thank you for watching. Thank you sebab layan Abang Mi pergi trip. So nanti tunggu video baru daripada Abang Mi next vlog. So guys, jangan lupa subscribe channel Abang Mi, like, comment video Abang Mi ni. So guys, apa-apa hal, harap korang selamat. Okay guys, stay tuned. Bye. Assalamualaikum. Tengok Luffy dan beragam ni. Kita panaskan enjin kereta dulu. Dah lama tak start ni. Dah seminggu. So tunggu sikit lagi. Lepas-lepas jap. Lepas tu nanti kita gerak balik.